Berikut ini profil Jonathan Natakusuma, Sariat Maja, anak bos MTek yang menikahi putri ketiga pengusaha pemilik MNC Group, Heri Tanusudibio, Jessica Tanusudibio. Setelah lamaran pada akhir Januari lalu, Jonathan Natakusuma dan Jessica Tanusudibio resmi menikah. Pernikahan keduanya dilangsungkan di Jakarta pada Jumat 22 April 2022. Dalam pernikahan itu, Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan Presiden Joko Widodo menjadi saksi pernikahan. Jonathan Natakusuma merupakan putra dari Vovo Sariat Maja. Vovo Sariat Maja adalah saudara dari Edi Kusnadi Sariat Maja, pendiri PT Elang Makota Teknologi, grup besar perusahaan Indonesia yang membidangi teknologi, media, dan telekomunikasi. Salah satu anak usaha MTek adalah perusahaan televisi SCTV. Dikutip dari laman resmi MTek, Vovo Sariat Maja saat ini menjabat sebagai komisaris PT Elang Makota Teknologi. Lahir dari keluarga pengusaha, Jonathan Natakusuma mendapatkan pendidikan yang baik hingga ke luar negeri. Berdasarkan keterangan Bambang Susatyo, Jonathan adalah lulusan sarjana dari University of Western Australia, kemudian melanjutkan pendidikan dengan meraih gelar master dari Universitas Harvard dalam ilmu komputer dan pengembangan ekonomi. Setelah lulus, Jonathan kembali ke Indonesia dan menjadi salah satu pendiri aplikasi Tiket.com. Kemudian menjadi Chief Executive Officer di Eden Sehat Sejahtera, serta Chief Investment Officer di Quantum Alpha yang merupakan perusahaan manajemen investasi swasta. Jonathan Natakusuma lahir pada 15 Januari, namun terkait tahun lahirnya antara 1989 atau tahun 90-an awal. Dengan demikian, usianya saat ini sekitar 33 tahun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!